Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat brownies tanpa mixer, cukup diaduk-aduk. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, kita lelehkan dulu 225 gram dark cooking coklat, 75 gram margarin, 60 ml minyak goreng atau minyak sayur. Nah, untuk margarin bisa diganti dengan butter, rasanya semakin mantul. Setelah dark cooking coklat dan margarin meleleh dan tercampur rata seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, siapkan wadah lalu masukkan 3 butir telur suhu ruang, 225 gram gula pasir yang sudah dihaluskan menggunakan blender ataupun food chopper. Lalu aduk-aduk sampai gula benar-benar larut dan tercampur dengan rata. Pastikan gulanya benar-benar larut supaya nanti shiny crustnya keluar. Dan pastikan menggunakan gula pasir yang di blender, jangan menggunakan gula halus ya teman-teman. Setelah gulanya benar-benar larut dan tercampur rata seperti ini, masukkan campuran dark cooking coklat, margarin, dan minyak goreng yang sudah dingin. Pastikan keadaannya benar-benar dingin, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 15 sendok makan, 50 gram coklat bubuk setara dengan 7 sendok makan. Ini kita ayak karena coklat bubuk sering menggumpal ataupun bergerindil. Setelah itu, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Jadi tekstur adonannya ini lumayan berat ya teman-teman. Nah, untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi seluruh permukaan loyang menggunakan margarin tipis-tipis secara merata. Loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 4 cm. Lalu alasi loyang dengan kertas roti dan sisakan untuk bagian sampingnya supaya nanti lebih mudah mengeluarkan brownies dari loyang. Kemudian olesi lagi margarin. Kalau menggunakan loyang sekat, sekatnya juga diolesi margarin. Kalau tidak menggunakan loyang sekat juga boleh ya teman-teman. Setelah itu masukkan seluruh adonan ke dalam loyang. Lalu ratakan adonan menggunakan spatula supaya lebih rata, hentak-hentakan beberapa kali. Kemudian pasang sekatnya, tekan secara perlahan. Kemudian beri topping. Untuk topping saya menggunakan choco chip. Selain menggunakan choco chip, bisa menggunakan almond slice, keju ataupun sesuai selera ya. Lalu ini siap kita panggang. Dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian panggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit, panggang lagi di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah total pemanggangan selama 40 menit, ini sudah matang. Untuk mengecek kematangan, bisa dites tusuk. Apabila tidak ada adonan yang lengket, berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Setelah itu biarkan dulu sampai benar-benar dingin supaya sekatnya mudah dikeluarkan. Keluarkan sekatnya secara perlahan. Nah, ini mudah mengeluarkan sekatnya karena sudah dingin ya teman-teman. Nah, ini dia brownies shiny crustnya sudah jadi. Brownies shiny crust ini buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, shiny crustnya keluar, luarnya garing, dalamnya lembab, lembut, moist, super duper nyoklat, sama sekali tidak serat di tenggorokan, manisnya pas. Ini enak banget, recommended banget, dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.